Oke, sinipin ayo kita lihat mobilnya. Wow, guys. Inilah dia mobil balapnya. Wih, keren kan? Ayo kita putar di luar dulu, Ipin. Upin mau lihat ini mobilnya. Iya, ya, Upin bawa keluar. Aku juga mau lihat. Halo, guys. Bertemu lagi bersama Upin, teman-teman. Oke, guys. Kali ini Upin dan Ipin akan pergi ke rumah Upin di belakang sana, guys. Kita akan mengetes mobil Upin, mobil balap Upin dan Ipin yang sudah lama disimpan di rumah itu, guys. Aduh, keren nih. Wah, kenapa ditutup? Upin mau masuk. Oke, guys, kita singgah di rumah Ipin dulu, guys. Ayo, let's go. Upin sudah tidak sabar mengetes mobil itu. Apakah mobilnya masih bisa jalan atau tidak, guys, ya? Takutnya mobilnya sudah berkarat mesin-mesinnya, guys. Tapi sepertinya masih bisa jalan. Ipin. Oh, Ipin. Ya, Upin, ada apa? Cepat, kita akan mengetes mobil balap kita yang kemarin kamu bilang itu loh. Oh iya, tunggu sebentar. Oke, cepat ya. Iya. Oke, guys, kita tunggu si Ipin. Ada abang tukang beca. Mari sini. Wey, bang. Wey, Upin ada apa? Tidak, bang. Oke, kita tunggu si Ipin. Lama sekali dia, guys. Aduh, Ipin. Ayolah, Ipin cepat. Ipin cepat, Pin. Ya, Ipin sudah. Oh, sudah. Ayo sini cepat naik. Kita mau pergi ke rumah di belakang sana. Iya, kita akan langsung pergi ke rumah kita di belakang sana. Oke, guys, Upin dan Ipin langsung OTW, guys, biar cepat ya. Upin sudah tidak sabar pengen bawa mobil mobil balap itu. Iya, Upin, aku juga sudah lama tidak melihat mobil itu, Upin. Iya, sama Upin juga. Gimana jalannya ya? Di sini sepertinya. Bukan, guys. Salah. Kita sudah lama tidak pergi ke rumah kita di belakang sini, Upin. Iya, Ipin. Ini bukan. Aduh, bukan. Salah. Wah, kok kita lupa. Oh, ini sih. Bukan. Bukan ya. Di mana itu, Ipin? Oh, ini benar ini. Kita berdua aja yang nggak lihat. Oh, iya benar ini, Upin. Aduh. Kenapa Ipin salah lihat, guys? Ini rumahnya. Wah, kenapa ini, Pak Polisi? Kamu menabrak orang, Ipin. Upin. Aduh, Pak Polisi, jangan begitu, Pak Polisi. Aku tidak sengaja. Oke, baiklah kalau kamu tidak sengaja. Pak Polisinya langsung pergi dong, guys. Oke, sini, Ipin. Ayo kita lihat mobilnya. Wow, guys. Inilah dia mobil balapnya. Wih, keren kan? Ayo kita putar di luar dulu, Ipin. Upin mau lihat ini mobilnya. Iya, Upin bawa keluar. Aku juga mau lihat. Wih, cepat sekali, Pin, mobil ini, Pin. Wih, coba kita parkir di sini dulu, guys. Upin mau mereview mobil ini. Mobil balap Upin dan Ipin. Yang sudah lama tidak kita pakai ya, Ipin, ya. Iya, Upin. Sudah lama terdiam di garasi situ dia. Wah, kotor sekali, Pin. Iyalah, sudah kotor. Kan tidak ada yang membersihkannya. Nanti kita berdua akan bersihkan ya. Kita bawa ke sungai kecil di belakang rumah Opa, yuk. Baru kita cuci mobil ini. Oh iya, Upin. Kalau di situ kan kita tidak perlu ambil air lagi. Iya. Aduh. Ayo, Pin, kita langsung pergi ke rumah Opa di kampung durian runtuh. Oke, baiklah kalau begitu. Cepat sini naik kamu. Iya, sabar dong, Pin. Kamu tidak sabar. Oke, kita berdua langsung akan pergi ke rumah Opa ya. Di belakang rumah Opa kan ada sungai kecil. Kita berdua akan cuci mobil ini ya. Iya, baiklah kalau begitu. Tapi sebelum itu, lebih baik kita tes kecepatan mobil ini apakah masih kenceng atau tidak ya. Iya, Upin, harusnya kita berdua ngetes dulu sebelum dicuci. Oh, iya ya. Oke deh kalau begitu, ayo kita berdua pergi ke cari jalan yang luas, Pin. Terus kita berdua akan ngetes mobil ini. Wih, gila, bisa ngedrift juga, guys. Wah. Hati-hati dong, Upin, nanti rusak mobilnya. Rusak? Apa itu rusak? Kita kan punya bengkel Bang Wawan. Oh iya ya, tidak lama langsung jadi mobilnya. Iya, tenang aja, kita tidak pernah takut dengan. Aduh. Yah, terbalik dong. Wah, untung masih bisa balik lagi. Kipin, kita berdua tes kecepatannya di mana nih? Di mana ya, Upin? Ah, di sini aja nih. Sini kan ada jalan yang luas. Neng, oke, Pin, siap-siap kamu. Kita berdua akan ngegas di sini. Permisi, aduh. Dia menghalangi jalan kita berdua. Wah, gila cepat sekali, guys. Sekali sentuhan dari mobil itu langsung terlempar ke. Gila, saking cepatnya mobil ini, guys.
Wow. Ayo kita coba lagi, Pin. Sekarang kita ke arah sana, Pin. Iya, Upin, coba lagi. Berarti mobil ini masih cepat, Upin, ya? Iyalah. Kamu tidak lihat tadi cepat sekali, guys. Coba lihat, guys. Wih, wih, wah, sorry Pak Polisi. Waduh. Upin, Ipin, kalian berdua kami tangkap, terpaksa kami tangkap. Aduh, kalian membuat kerusuhan di jalan dengan mobil ini. Wah, Ipin, bagaimana ini, Ipin? Waduh, Upin, aku juga tidak tahu harus bagaimana. Kita berdua hampir ditahan di kantor, hampir di penjara karena menabrak mobil polisi, karena bawa mobil mobil balap itu, Pin. Tapi tenang aja, Pin. Pak Polisi Jimmy sudah bisikin Upin tadi. Katanya, "Upin, kamu tenang aja. Aku akan mencoba untuk mengeluarkan mobilmu. Tapi setelah ini kamu tidak boleh ugal-ugalan dengan mobil itu, nanti Pak Polisi Jimmy bisa kena marah." Katanya begitu, Ipin. "Oh, Pak Polisi mau bantu kita, Upin?" "Iya, tapi belum sekarang, mungkin seminggu kemudian baru mobil itu bisa diambil. Tapi Pak Polisi janji dia akan menjaga mobil itu tidak sampai dirusak sama Pak Polisi yang lain." "Oh, bagus deh kalau begitu, Pin. Terus kita berdua bagaimana ini? Seharian kita berdua di kantor polisi dari tadi pagi." "Iya ya, untung Pak Polisi bawa makanan. Pak Polisi Jimmy belikan makanan kita dua kali loh, Ipin. Makan siang sama makan sore tadi." "Iya, Pak Polisi Jimmy baik ya." "Iya, kalau begitu lebih baik kita pulang aja. Waduh, aku kangen dengan rumah aku, Ipin." "Iya, Upin, aku juga. Aku tidak mau main-main di kantor polisi." "Iya, tidak enak ya, Ipin ya." "Iya, Upin." "Oke, sudahlah kalau begitu lebih baik kita berdua pulang. Kamu mau tidur di rumah Upin atau tidak?" "Ya, kita berdua tidur di rumah kamu aja ya. Sebelum tidur kita nonton film dulu ya, Upin." "Iya, ya. Oke, ayo cepat pulang. Ayo sini, kita berdua langsung ke rumah Upin." "Oke."